Cosmos. dari baru namanya Yang Cosmos tua siap Blends. lagi. Cosmos Blends ya, seri CB802. Ini itu ada coopernya. Ya kalau kita kan kebanyakan kita harus beli cooper sendiri, dan sini kebetulan ini Cosmos juga ngeluarin ada sistem coopernya di mana kita bisa ngiling daging ya. Kita mulai bukanya. Ini ya, ini bawahnya seperti coper. Kurang suara bisa. Nanti aja nanti dia kan. Ini ya. Ini. Ya, ini ada gelasnya. Ini gelas untuk giling bumbu basahnya ya. Ini bumbunya seperti ini ya. Terus ada lagi ini ya, kita buka. Nah, ambil yang tengah dulu ya. Ini ya gelas kecilnya. Kalau gelas kecil yang ini tuh nanti gantinya ini. Long. Ya, ini modelnya untuk giling kering, kayak giling kacang, bumbu kering ya, atau ketumbar ya, seperti ini tempatnya, dan ini untuk ini ya. Gantian. Terus kita langsung masuk ya. Ini aku mesin utamanya ya. Ini ya. Nah, ini yang untuk coopernya ya. Coopernya ini aku buka ya, masuk ke dalam dulu. Pisaunya ya, ini buat giling daging ya. Ini seperti ini ya. Nanti kita langsung kunyit aja. Nah, dan kalau ini dipasang dulu ya, tapi itu belum pas. Nah, ini seperti ini ya, pas banget. Nanti kalau kalian mau lihat nih, ini ya, ini mata pisaunya. Terus selain ini dan giling daging, kita punya juicer ya, yang kita jus dua. Jus buahnya ini tuh ada dua ya. Ini cara ambilnya seperti ini ya. Ini buka. Kita lepasin dari jusnya ya. Terus kita buka ini. Ini ya, ini penutupnya tengah. Jadi kalau kita mau motong buah, kita nggak perlu buka ini lagi, tinggal masuk ke sini aja ya. Terus ini ya, ini bukanya seperti ini. Nah, dipikir ini. Nah, ini kalau kakak mau misalnya mengucis pakai kayak yang tampak serat ya, ini kita pakainya ini aja ya. Ini tutup. Jadi ini tuh jusnya bisa ada dua ya, kelihatan kayak jus jambu biji itu kan ada biji-bijinya, terus kayak wortel itu ada seratnya ya. Kalau kakak yang mau ada kayak gitu, kita pakai ini taruh sini ya. Nah, nanti gak masukin aja seratnya itu nanti di sini, tapi di sini langsung ada airnya, jadi lebih bagus ya. Jadi nggak usah beli yang besar-besar ya, karena ini sudah jadi satu. Atau kakak mau jusnya kayak jus apel ya, atau jus yang pepaya, ini pepaya, mangga ya. Nah, ini kayak gini aja, ini terus kita kasih tutup. Nah, kalau kita kan kebanyakan kita mau nambah buah tuh kebanyakan pasti buka. Nah, ini nggak usah buka, tinggal masukin ke tengah aja ya. Ini praktis banget ya, seperti ini. Ini ya, ini berarti praktis ya. Nah, yang lebih bagus lagi tuh mesinnya ya. Kenapa? Untuk mesinnya ini aku katain ya, soalnya dia tuh ini ada kaki silikonnya, jadi gampang nempel, nggak akan goyang-goyang ya. Jadi kalau kakak mau yang satu tempat aja, maksudnya nggak pindah-pindah, langsung tempelin aja ya. Tapi kalau kakak mau nyimpan lagi, ini ya kakak harus kasih alas ini ya. Nah, ini lihat nih, ini ada tiga tombol, yang ini rendah, tinggi, dan ini tinggi sekali tadi ya. Kalau kakak mau kecil-kecil pakai ini, tenaganya nggak besar ya. Tapi kalau kakak punya agak gede-gede potongannya, mau cepat pakainya ini, dia lebih cepat lagi ini ya. Ini seperti ini ya, ini kabelnya, dan kita harus coba ya, kita
ini kan cuma review aja. Jadi ini sangat bagus banget ya untuk kakak. Jadi gampang banget ya, ini misalnya seperti ini. Kita ini ya, kalau yang ini tuh. Jadi untuk yang ibu-ibu yang mau masak ya, apa mau yang blender ya, udah nggak repot lagi. Jadi langsung dan tinggal dipencet, nanti dia langsung jalan. Ini seri kosmosnya sudah ada ya, jadi sudah dapat penggiling. Sudah dapat menggiling dagingnya ya, terus sudah ada penggiling bumbu basahnya. Ini mangkok untuk bumbu keringnya ya, ini bumbu kering. Terus ini yang jusernya ini ya, dia sudah dapat 1, 2, 3, 4, 5 5 tempat sekaligus ya. Jadi kakak yang ingin beli untuk ngejus kalian untuk giling daging dan bumbu, ini bisa banget ya. Aku emang rekomendasikan banget, el banget ya. Ini gelasnya itu ukurannya 1,2 liter ya, jadi bisa kalian lihat sini gelas ukurannya sudah komplit ya. Ada penggilingnya, ada untuk bumbu basah, bumbu kering, daging, dan juga untuk jusernya ada dua jenis ya. Kita kalau biasa beli jus kan harusnya kan itu ya pun sendiri lagi, itu kan habisin banyak tempat ya. Nah ini bisa pakai ini. Thank you.